Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Memperkasa Zakat USM. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Islam menganjurkan umatnya memiliki harta. Harta yang diperoleh adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah ia juga menjadi saham kebaikan di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Bermaksud, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Justeru dalam memastikan harta kekayaan umat Islam dapat diagih dan disalurkan kepada golongan yang memerlukan serta memelihara kelestarian ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah zakat bagi manfaat umat Islam dalam sesebuah negara. Sidang muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zakat adalah rukun Islam yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan dari segi harta. Zakat telah ditetapkan oleh Allah dengan matlamat utama membantu golongan asnaf. Dalam pada masa itu, ia juga dapat membangunkan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula kekayaan dalam masyarakat. Sesungguhnya, zakat sangat penting dalam menyucikan harta dan membangunkan rohani mereka yang melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Bermaksud, sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang yang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Zakat adalah satu perkongsian. Golongan kaya dan berkemampuan menghulurkan harta kepada golongan asnaf menggambarkan keseimbangan sosial di dalam Islam. Semakin kaya sesebuah masyarakat, semakin meningkat kutipan zakat. Semakin meningkat kutipan zakat, maka semakin terbela golongan asnaf. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat telah menjadi sumber pendapatan Madinah Al-Munawwarah demi menjana pembangunan ummah. Pusat Islam University Sains Malaysia adalah pusat tanggungjawab yang menguruskan zakat di University Sains Malaysia. Kecekapan dan keberkesanannya meningkatkan kutipan zakat dari tahun ke tahun, membuktikan bahawa warga University Sains Malaysia mempunyai kesedaran melaksanakan ibadah zakat. Pengagihan zakat dilaksanakan oleh Pusat Islam University Sains Malaysia melalui sektor zakat, kecemerlangan perkhidmatan dan korporat,
yang juga turut membantu dalam menawarkan program bagi menyantuni dan membangunkan taraf golongan hidup pelajar asnaf di USM. Agihan zakat dibuat menerusi 15 skim bantuan zakat yang membantu pelajar asnaf daripada segala aspek, merangkumi di antaranya sara hidup, yuran pengajian, program aktiviti, kecemerlangan ekonomi, inisiatif sukarelawan, keinsanan, pengurusan dan lain-lain. Justeru, bersegeralah melaksanakan ibadah zakat kerana setiap rezeki yang diperoleh meskipun atas usaha dan penat lelah bukan menjadi milik mutlak kita. Sebaliknya, padanya terdapat hak untuk isteri, hak untuk anak-anak, hak kaum kerabat, hak jiran tetangga dan hak insan-insan yang memerlukan pertolongan, belas dan ihsan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Harta yang kita miliki adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik harta yang kita gunakan adalah demi membantu agama Allah dan digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh dan teladan yang boleh kita ikuti dalam menjadikan harta dunia ini untuk kegunaan kita di akhirat nanti. Perang Tabuk ialah perang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat di dalamnya untuk menghadapi kerajaan Rom yang merupakan kerajaan terkuat di muka bumi ini pada masa itu, memerlukan persediaan dan dana yang sangat besar. Dalam peperangan inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menyerahkan seluruh harta beliau. Apabila ditanya apakah yang beliau tinggalkan untuk ahli keluarganya, beliau menjawab, saya telah tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Manakala Umar Al-Khattab pula telah menyerahkan separuh dari seluruh barangan rumahnya, sementara Uthman radhiyallahu an telah menyediakan barang keperluan untuk 1/3 daripada jumlah tentera yang hendak berperang pada ketika itu. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi merupakan antara daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bermaksud, bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sedarilah bahawasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar dan kekal abadi.
Buatlah persiapan untuk menghadapi hari perhitungan. Tambahkanlah amal ibadah dengan melakukan amal kebajikan kepada kedua ibu bapa agar menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membantu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Hidupkanlah rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solat berjemaah agar syiar Islam akan terus terpancar. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, bersegeralah dalam menunaikan kewajipan zakat. Jom menunaikan zakat melalui potongan gaji bulanan University Sains Malaysia. Zakat yang dibayar melalui potongan gaji bulanan University Sains Malaysia akan dikembalikan sebanyak 50% kepada University Sains Malaysia, iaitu melalui Pusat Islam University Sains Malaysia. Zakat yang dikembalikan ini akan diagihkan kepada 4 golongan asnaf pelajar yang dibenarkan oleh Pusat Urus Zakat Pulau Pinang, iaitu fakir, miskin, fi sabilillah dan muallaf. Zakat yang dikembalikan oleh Pusat Urus Zakat Pulau Pinang melalui potongan gaji bulanan University Sains Malaysia banyak faedah dan manfaatnya. Zakat yang dikembalikan juga dapat digunakan bagi meringankan beban pelajar University Sains Malaysia. Dengan pengeluaran zakat pendapatan daripada warga staf University Sains Malaysia, ianya dapat membantu ramai pelajar meneruskan sesi pengajiannya. Di samping itu juga, zakat tersebut dapat membantu lebih ramai pelajar University Sains Malaysia. Dengan ramainya pelajar yang dibantu, ianya dapat meningkatkan pendapatan University Sains Malaysia secara tidak langsung. Zakat membantu penjanaan University Sains Malaysia dan penjanaan tersebut akan dikembalikan kepada staf University Sains Malaysia melalui gaji yang diterima. Begitulah besar ertinya zakat yang diberikan oleh warga staf University Sains Malaysia. Daripada warga staf University Sains Malaysia kita hulurkan, kepada University Sains Malaysia kita kembalikan. Adakah kita semua telah selesai menunaikan tanggungjawab tersebut? Pusat Islam University Sains Malaysia telah membuka kaunter zakat bagi memudahkan warga University Sains Malaysia. Operasi kaunter adalah pada waktu dan hari bekerja. Jom sama-sama kita tunaikan zakat melalui potongan gaji bulanan University Sains Malaysia. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an katanya, aku telah mengaku serta berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku akan tetap mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan memberi nasihat yang baik kepada setiap orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari yang mulia ini juga kita tidak melupai untuk berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin ودمر أعداء الدين وانصرنا عبادك المؤمنين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأجيد. اللهم بالتوفيق والهداية مولانا سري بدك بغينا yang dipertuan agung السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حاجي أحمد شاه المستعين بالله وكذلك مولانا yang dipertuan negeri Pulau Pinang. Ya Allah, jadikanlah juga pemimpin university kami, iaitu Naib Chancellor University Sains Malaysia Profesor Dr. Faizal Rafiq Muhammad Adikan berserta dengan para pengurusan tertinggi University Sains Malaysia baik, ikhlas dan bertanggungjawab. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara yang terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, bagi warga University Sains Malaysia dan kaum muslimin yang lain. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang engkau telah perintahkan wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang buruk dan teman yang merosakkan. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik
dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb, Tuhan semesta alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga memohon agar dengan rahmat dan perlindungan-Mu, negara kami ini dan seluruh rakyatnya dikekalkan dalam keamanan dan kesejahteraan. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara kami. Kekalkanlah perpaduan di kalangan kami. Semoga dengannya kami sentiasa hidup aman dan damai, makmur dan selamat sepanjang zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim ma yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimish shalah.